Ketua Umum Bara JPUC Gustaf Pati meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meneruskan kepemimpinan ayahnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi. UC mengatakan barisan relawan Jokowi siap memenangkan Gibran dimanapun. Mereka tinggal menunggu komando dari Gibran. Kami taruh harapan kami ke Mas Wali. Saya harap Mas Wali bisa menjawab tantangan itu. Terserah Mas Wali tentukan waktunya, kami siap. Seperti kami siap dan tetap mendukung Bapak Jokowi, kata UC dalam pertemuan relawan dengan Gibran di Jakarta, Kamis tanggal 27 Juli. UC berkata para relawan, khususnya yang berasal dari Indonesia Timur, terkesan dengan kepemimpinan Jokowi. Jokowi dianggap tak menganaktirikan Indonesia Timur seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dia mengatakan sebenarnya ingin Jokowi melanjutkan kepemimpinan di periode ketiga. Namun, jika tidak, mereka ingin Gibran yang menggantikan Jokowi. Tidak ada kata yang patut kami persembahkan kepada Pak Jokowi selain mengusung beliau lebih lama menjadi presiden, ujar UC. Alternatifnya, berikan tanda Mas Wali siap menjadi penerus, imbuhnya. Gibran merespons tantangan itu dengan meminta relawan fokus di Pilpres 2024. Ia ingin para relawan menunggu arahan Jokowi untuk langkah berikutnya. Arahannya bukan dari saya, Bapak Ibu semua relawan Pak Jokowi, bukan relawan Gibran. Bapak Ibu juga enggak perlu memikirkan nasib saya. Kita fokus dulu di Pilpres, ujar Gibran.